Oke guys, game pertama guys antara Burn Egg Flash melawan Outplay. Halo guys, ya, ini adalah hari pembantaian di mana Burn Egg Flash akan membalaskan dendamnya Mubazen ya guys ya. Kita lihat saja. Cema. Kita berfokus ke Cema ya guys ya sebagai junglernya dan best player. Kita lihat saja. Soalnya dari tim Outplay yang dulunya The Valley ya, ini rata-rata ya. Ada basic Shark sama Hun guys. Kalau basic sih kalian udah gak usah tanyakan lagi guys ya. Sama-sama punya durability yang oke gitu. Cuman kita harus melihat dari sisi yang berbeda nih. Dari segi sisi ada D7 yang menggunakan Kaja. Gimana itu bisa jadi kunci untuk menetralkan power dari Joy. Dan ternyata out of nowhere Novaria Astral Recall-nya mencuri ya. Wah kelas sih. Waduh. Tinggalan dari sisi leveling ya, karena untuk di awal kayak gini kan levelnya dikejar banget tuh. Wah. Tapi ternyata purple bomb-nya berhasil diamankan. Novaria pun pasti akan sangat berbahagia sekali. Astral Recall, selalu menjadi biang masalah. Woi, cus. Main sih guys ya, sebar guys. Ini baru menit pertama, tapi damage yang dihasilkan udah satu bar dari Hun loh. Iya, dan bahkan kalau kita ngeliat dari segi itemnya pun ya, itu Molten Essence sudah ditasan dari Cima. Hampir aja guys. Secara teori, untuk dari segi damage ini Cima udah bisa ngeluarin dengan cukup oke gitu loh. Sementara kalau kita ngeliat ke best player pun itu baru ada satu Arcane aja. Jadi oke ada penetrasi. Wait, dicuri lagi? Lagi dong. Dua kali dari Siket. Dua kali guys ya, astaga Siket. Ini masalahnya Astral Recall-nya itu loh. Ini ada personal sih guys ya, Siket sama best player ini guys. Masalahnya kalau kita ngeliat dari Astral. Kerah turtle ya. Pertama guys. Damage-nya tuh nyampe. Kita lihat saja retry-nya dari Cema. Woi, best player masih level 3 loh. Diambil gitu loh. Dari segi buff-nya. Waduh. Sementara untuk sekarang best player lagi free ya. Tapi masih belum bisa mengadu kontes dengan adanya turtle yang berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari Burn X Flash. Temponya slow banget dengan adanya pengambilan. Geprek aja guys ya ATM guys. Membuat agak sedikit terhambat dari leveling best player 1 sehingga enggak ada inisiasi untuk melakukan kontes lebih jauh. Enggak mau ngambil resiko sih lebih tepatnya best player 1 kali ini dan temponya benar-benar slow banget dia lebar. Sambar aja guys. Udah mulai. Basic lu. Basic berani banget kasih stikernya BTK ya. Oke. Udah mulai panas nih guys ya. Dan juga move speed tambahan ya. Jadi di saat dia menggunakan Astral Recall. Slot giveaway aja bang. Parah lu mah. Aduh guys, padahal gue kalau BTK ada sih ngeri sih guys ya permainan mereka guys. Harusnya masih bisa mengejar ketertinggalan yang dilakukan oleh Siket tadi, tapi emang agak sulit nih pastinya untuk bisa memenangkan early game-nya apalagi dengan tambahan bahwa turtle sudah diambil di turtle pertama oleh BXF. Yap. Mereka udah mulai berkumpul, sementara untuk best player 1 juga berusaha untuk semaksimal mungkin mengejar ketertinggalan ya dengan kehilangan satu purple buff tadi. Sekarang di level 6, sementara Tegima udah level 7. Uresi, udah siap untuk mulai bersama dengan rekan-rekannya. Masih ada farming yang dilakukan oleh Joy, tapi di bagian tengah Shark belum mau melakukan. Wih, cuma. Hampir aja guys. Dalam rumputan siapa nanti akan menjadi korban karena sekarang Hun berjalan sendirian dan Hun. Waduh. D7. Aduh, Hun. Waduh, kena first blood di menit 3 guys ya. Kalau kalian ingat Hun itu yang dulunya di interview marah guys yang apa namanya? Kodanya ini digini-giniin itu loh. Pas sama Mubazen itu ya. Kalau kalian ingat guys ya. Donat. Oke. Mendekat banget sih donat sih. Untuk bisa menghilangkan satu wave minion dan basically masih tetap bisa mendapatkan satu wave minion ini. Tapi terlihat sih masih coba masuk ke bagian dalam. Ya, turtle yang kedua udah mulai terpantau dari kamera bahkan sudah mulai di set up lihat best player 1. Kelah turtle kedua guys. Berada di area territorial tersebut tapi ini agak sedikit tricky perjalanan yang cukup jauh dari XP lane untuk memberikan kontribusinya pun sudah terpantau hadir. Wih, di reset cuy. Kita lihat Burn X Flash coba untuk mengarah karya dari sisi purple buff-nya terlebih dahulu sebelum mempoking karya objektif turtle tapi Shark dan juga D7 sama Shark ya. Observasi dan memantau. Di reset lagi. Kedua jungler yang hendak mengarah karya objektif turtle. Tapi kalau kita lihat dan pantau juga sebenarnya dari kedua belah god lane posisi dari basically masih aman. Cuman
rotasi dari Burn X Plus udah mulai mengarah terus karya diri. Plus Sharp. Siap untuk langsung depan. Coba lihat. Tapi sih cuma. Oke. Woi, di reset lagi, guys. Woi. ATM. Wah, kelasnya cuma sih. Sharp. Wah, itu lah guys. Enaknya pakai bantang merah, guys. Iya. Ciket. Hati-hati lo, jebret. Oke. Astra recall-nya hampir saja tadi mengenai karena satu player. Oke, ini bisa dibilang menjadi salah satu game dengan slow early gameplay. Tapi yang jadi suka dari Burn X Flash adalah mereka tuh fokusnya nggak pecah gitu. Walaupun bisa dibilang ya banyak sekali momentum yang bisa mereka maksimalkan untuk menumbangkan beberapa player. Ini kalau ingat Joy Jungler sih ingat Nielsen ya guys ya. Mode Nielsen bukan mode Albert ya. Ada yang nongol, oke mundur lagi. Bener-bener disabarin banget, tapi seenggaknya kesabaran tersebut walaupun baru menghasilkan ke perbedaan di 2 kill aja, tapi sudah bisa menghasilkan perbedaan gold di angka 2500 untuk 6 menit pertama. Yep. Dan sangat disayangkan banget sih tadi saat akhirnya basically kurang matang banget, sehingga pergerakan dari Shark, momen yang ingin diciptakan justru menjadi malapetaka tersendiri dengan tumbangnya satu pemain dari Outplay. Dan apakah ada inisiasi untuk pertukaran dari banyaknya kerugian yang didapati Outplay dengan adanya tarot altar di area bottom lane dari Burn X Place? Dia bakal ATM. Nah. Itu dia, satu nah. Orang tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi. Gila guys ya. Untuk bisa mendapatkan langsung karena ATM, dan mereka mungkin aja bisa mendapatkan lagi karena satu inner turret yang ada di area bottom lane karena tidak ada penjagaan sama sekali. Gimana lagi guys ya? Melihat dari kejauhan, lalu ada satu orang langsung ditarik begitu saja. Oke. Mau pergi ke mana? Karena udah ada satu. Tarik Clash Flicker guys ya. Sakit banget, tapi untuk Cimanya ingin mendapatkan lagi karena udah tarik Flicker, kelihatannya tertinggal deh. Iya guys sih. Ada wave minion di bagian bawah basically berhasil. Ini officer itu guys, jujur aja soalnya. Masih bisa mundur dengan selamat nampaknya. Kalau dari play-nya sih bisa dilihat sih ya. Tapi kelihatannya enggak ada deh. Iya, bahkan kalau oke lah buat itemnya di sini Cloud udah ada 2 ya. Dari si Carry juga udah ada 2 juga. Kan apalagi dengan Cima yang mengambil lagi purple buff dari best player 1 membuat gold gap-nya ini di angka 1300 dan perhatikan levelnya. Level 11 dibandingkan level 9, 2 level perbedaan apalagi dengan ada tarot ketiga ditambah dengan faktor bahwa best player 1 membawa mystery shop. Ada kemungkinan besar bahwa turtle kali ini akan dimiliki lagi oleh Burn X Plus. Nah, kenapa di sini kehadiran? Lah, turtle terakhir cuy. Membantu banget dari arah linknya. Missions dari Burn X Plus luas banget untuk bisa ngamanin karya beberapa objektif bahkan dari sesi team fight. Oke. Okay. Apa terjadi nampaknya di area turtle? Yang penting di Seven-nya ketahuan duluan deh, karena dari tadi di Seven itu pergerakannya benar-benar enggak kelihatan sama sekali. Tapi di saat udah di Seven-nya berhasil langsung ditahan, kalau di Seven dapat langsung dijaga terlebih dahulu. Ada nah, lu. Loh. Dah dicuri guys. Aduh, cuma main 1R. Ada beberapa okay. Player dikin oleh Burn X Plus yang siap maju ke pagi depan. Ada satu lagi Blazing Duel. Tipis. Tipis cuy. Banyak pula damage yang masuk arah tubuhnya hingga membuat dirinya pun hampir saja tumbang. Nyaris tumbang itu bakal berat banget sebenarnya kalau misalnya Outplay atau basic best player 1-nya enggak berhasil dapetin karya tarot. Iya, hampir aja, guys. Mid lane tarot tadi mereka enggak ada yang jaga sehingga berhasil diamankan begitu saja. Jadi pertukaran yang cukup adil. Iya. Dari mid lane tarot dan juga turtle yang berhasil diamankan oleh teman-teman Outplay, tapi Burn X Plus mendapatkan satu keunggulan lebih lagi sebenarnya. Amin, guys. Keunggulannya satu altar tarot bottom yang ATM. Iya, bahkan kalau kita kalkulasin semua tarot ya, semua outer dari wih, dapat 2 guys ya. Yang sangat lumayan sih. Datang lagi dari Siket yang membuat ada beberapa damage yang cukup berasa di tangan Urushi dan juga di tangan Shark. Tapi sejauh objektif kita pandangi ya. The Donut. Nah, ini unik juga guys namanya The Donut. 101 guys dari KDA-nya. Dan di sini cuma total 4 kill doang guys ya. Biasanya kan menit segini udah tercipta 10 kill total bahkan lebih gitu ya. Nah, ini sangat pasif banget ya. Oke, konsil. Udah ada konsil dilakukan. Dan mereka sepertinya akan berhasil bisa mendapatkan lagi ke arah inner turret yang ada di area bawah. Mirroring dulu ya. Oke. Cuman walaupun perbedaan mirroring di mana. Nah, cuma kalau cuma kalau ke stiker betiknya sih OP sih, guys. Menukarkan inner bottom turret mereka yang hilang. Karena si Cema juga respect sama Mubazen sih. Burn X Plus sudah mulai ngedapetin satu titik krusial untuk memberikan serangan kejutan dengan kajanya, dan ini sebenarnya yang diperlukan oleh teman-teman Burn X Plus ketika mereka men-seeker karya hero pick off seperti kaja. Ini yang harus perlu diperhatikan adalah bagaimana posisi dari D7. D7. Karena ini bisa menjadi malapetaka ketika hero-hero penting mereka seperti Hun yang posisinya sebenarnya dari tadi terancam, terlihat dengan dia di open pick off. Iya, stiker lucu aja, guys. Yap.
Dekker nangis gitu. Astra recall-nya kembali ditembakkan, tidak mengenai karena siapapun dari point kill, sangat-sangat kecil sekali dia tadi ya. Satu dan juga tiga. Fight-nya beberapa kali terjadi. Lah Cema, jangan sampai tercuri lagi ya Cema ya. Basically-nya udah mulai masuk donut. Di bagian tengah, ada satu orang yang akan dikejar tapi lapu-lapu. Mencoba untuk bisa mendapatkan karena Novaria, Lord-nya tidak ada penjagaan sama sekali ataupun sebuah kontestasi yang akan dilakukan oleh pemain. Free ya, Conceal. Mundur teratur, ada Conceal dilakukan, Astra Recall gak kena karena siapapun. Sementara untuk Best Player One ada di area River. Dan goal-nya dari best player one, best player one. Di angka 3000, lama-lama makin naik dari angka ke 4000, sekarang udah mulai mau menanjak lagi dari pemegang kendali dari perekonomian World Express. In game equipment di sini ya. Aku kira sama Bloodlust X sudah diamankan lapu-lapu guys ya. Itu mungkin foto yang terstrike dulu sih ya, karena ada Fury Hammer guys di sana guys. CODLT sama Enhanced Talisman udah diamankan juga oleh Novaria ya. Dengan adanya full complete set Lightning Truncheon dan juga Clock of Destiny ditambah lagi dengan Enchanted Talisman, ini akan membuat cooldown dari Astral Recall pun cukup rendah dan bisa dikatakan bahwa mungkin dalam 5 detik sekali itu bisa ada Astral Recall yang ditembakkan ke arah teman-teman dari Outplay. Dan sejauh ini dari segi mekaniknya Siket, dari segi aim itu cukup oke. Enggak sih. Belum segitunya sih, tapi masih cukup oke lah kasarnya, masih banyak banget yang kena hit. Yep. Itu dia, iya, bisa menulis karena karakter satu map dikasih langsung. Jar, oke lah, aman guys. Bagian bawah Lordnya berhasil langsung dihilangkan begitu saja, tapi masih pecah ya dua ya. Dari Burn Express yang siap untuk masuk ke bagian dalam dan juga di Seven. Sudah sih, oke. Donat. Kalau si Ado cuma mati guys. Yurasi juga tumbang. Sharknya tumbang satu tukar dua. Donat tuh cepet banget guys ya. Tukar satu. Pesheng banget guys, donut guys. Wey, basically. Terus-terusin aja ya pakai stiker BTK ya. Bantai Mobazen baru tahu kau. Iya. 60% darah dari basic itu hilang gitu loh. Karena ya balik lagi sih, Cat itu kan damage-nya semakin jauh dia berada semakin besar juga kan scaling dari segi damage-nya. Dan ini tuh ngebuat banget ke arah teman-teman dari Outplay, khususnya di jungler ya. Jadi kalau tanya netizen sih mereka bilang slot giveaway ya guys ya. Slot giveaway. Slot giveaway langsung pulang guys ini. Kalau kalah dua kali langsung pulang ya. Ngejepit dengan sekuat-kuatnya dengan defense adjustment yang dimiliki dan Yuresi. Nah, kan kena geprek kan. Nah, basic. Wah, untung aja basic punya flicker sih. Follow up damage. Coba aja basic enggak pakai flicker guys. Beda cerita nanti ya. Oleh mereka. Ditambah lagi dengan fakta bahwa dari tadi Donat pun ini bermain dengan sangat pintar, enggak pakai ngerusak di arah depannya tapi langsung menuju ke arah even though ada turret di belakang sana, enggak masalah. Yang penting dia tahu bahwa teman-teman dari Outplay ini udah mundur supaya ada beberapa hal yang bisa dipush. Contohnya sekarang seperti sekarang di arah mid lane yang hampir sekali dirubuhkan oleh Banner Smash. Outplay, mereka udah keluar dari zona nyaman mereka, enggak mau terlalu lama terkurung. Lord Cam udah mulai memantau bahwa Lord kedua juga udah mulai hadir. Perbedaan gold juga semakin diungguli dan dipegang kendali tim Burn X Plus. Mereka bahkan sudah mulai menduduki karya satu. Lord kedua guys ya. Mana Lordnya udah mulai poking TBC. Dari Burn X Plus. Perbedaan dari area sisi level walaupun gak jauh ya. Ini membuat Cemas harus berhati-hati karena kemungkinan untuk kontes sebenarnya besar banget. Terlihat dengan adanya berapa plot hero dari Outplay yang disebar. Tapi lihat Kaja dan juga Cloud-nya deh berada di mana. Backdoor cuma dilakukan dengan adanya pola seperti ini, tapi lihat si Cema masih terus melakukan packing karya objektif Lord yang kedua dan bahkan best player one bakal coba untuk terus mengarah karya objektif tersebut. Yuresi Papulung udah mulai memantau pergerakan dari ATM yang memberikan distraksi ke arahnya. Yuresi mau gak mau dia harus menjadi satu salah satu badan. Nah, fokus fokus guys, fokus guys. Dari Astra Recall sikat mau. Oi, lu digelucuk lu guys. Coba untuk bisa mendapatkan tapi donat. Ada satu orang yang tidak ke spot. Astagfirullahaladzim. Udah slot giveaway buta map juga. Astagfirullah. Tadi kan fokus ini sih guys ya. Sorry guys ya. Jadi oh gila sih. Dari tadi lihat ya Kanji dan juga Kloutnya enggak berhenti. Aduh, gila. Mau bahas yang tertawa ria guys ini guys. Oke. Itulah guys ya. Cuma. Oke, kita next ke game yang kedua guys. Bye bye.